Wow, ini keren banget ya konsepnya. Tempat tidurnya. Wah, ada gambar gajahnya, Kak. Ini gajah nih. Halo. Nah, ini kita dikasih. Ah, ini kita nanti akan buka terakhir. Besok kita juga mau ngasih tahu ke kalian. Ini hotelnya keren banget. AC-nya AC sentral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Hari ini Daddy bersama Kakak Luna. Maminya masih di mobil. Ada Mami juga. Mami masih di mobil. Kita lagi berada di Swiss Bell Bogor. Ini kita mau menghadiri akad nikah dan resepsi besoknya Mas Aldo. Dan hari ini kita berkesempatan untuk menginap di Swiss Bell ini. Dan kita juga mau nge-review hotelnya seperti apa, roomnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak terus videonya, guys. Kita mau langsung ke room kita di 822. Wah, ini hotelnya bagus ya konsepnya. Cuman karpetnya nggak seperti yang Daddy mau. Kalau Daddy mau tuh lantainya tuh kayak karpet-karpet gitu. Kita ditaruh di pojok. Wah, ini pasti the best view banget ini. Nanti kita malah sebalik nanti. Buat kita di sini nanti malah gejit dong. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Kak, kopernya angkat ke sini, Kak. Kopernya. Oke, guys, ini kita sudah sampai di roomnya. Wow, ini keren banget ya konsepnya. Tempat tidurnya. Wah, oh, ada gambar gajahnya, Kak. Ini gajah nih. Halo. Nah, ini kita dikasih. Ah, ini kita nanti akan buka terakhir. Besok kita juga mau ngasih tahu ke kalian. Ini hotelnya keren banget. AC-nya AC sentral. Mereknya Daikin. Ini AC terbaik nih, guys, seluruh dunia. Terus di sini juga ada lemari-lemarinya. Ini buat pakaian-pakaian nanti kita taruh sini, gantung-gantungin semuanya. Di sini juga ada chiller, terus ada minuman Prima, ada gelas, t-shirt, ada pemanas. Nah, ini disengaja pakai warna hitam ya, supaya kalau coklat nggak terlalu kelihatan. Terus kita dikasih welcome cake, terus ada TV, TV-nya juga gede. Di sini ada kaca buat Mami besok ngaca. Terus di sini juga ada karpetnya, keren banget. Dan ini kasurnya pakai king coil, keren ya. Seru nggak? Terus di sini juga ada mejanya nih, table. Ada kursi juga. Kita mau cobain. Empuk, enak. Wah, keren. So, kita mau langsung cek kamar mandinya ya. Kamar mandinya di sini juga bersih, kaca juga pada bersih, semua lengkap ini. Ini ya, apa namanya? Kit, apa namanya? Dental kitnya, terus pembersih apa namanya? Ada sabun, ada cotton bud, terus ada shower cap, terus di sini juga ada hair dryer. So buat para nyonya-nyonya yang nginep di hotel nggak perlu khawatir karena sudah ada hair dryernya. Terus di sini juga ada anduk. Anduk ini kelihatan banget bersih. Pokoknya terlihat deh kalau yang anduk bersih atau enggak, meskipun ini temboknya warnanya begini, terus lampunya warm white. Kalau memang bersih itu pasti kelihatan bersih, guys. Terus dia juga closetnya menggunakan toto, keren konsepnya. Terus ada sendal juga, ada safety box, ada laundry, apa lagi ya. Nah, kita mau kasih tahu ke kalian nih, guys, nih akan ada apa di sini. Ya, kita langsung buka aja nih, tuh. Wow, the best view. Ini kita dikasih room. Kita dikasih room yang paling pojok, jadi view-nya itu keren ya. Kita menghadap ke gunung-gunung itu tuh. Besok pagi, Daddy akan kasih tahu ke kalian, guys, seperti Daddy apa dan akan ada apa. Daddy. Dan buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu kayak gimana,
Simak terus nanti videonya guys. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, share, subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Untuk rate di sini itu kita dapat di angka 700 ribu per malam. Untuk weekendnya itu di harga 800-an, hampir 900. So, begitu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Beta undur diri. Bye-bye. Selamat istirahat, Kakak Luna.